Mbah Lindu meninggal jadi trending Twitter. Banyak netizen berduka. Mbah Lindu, sosok penjual gudeg legendaris di Jogja tutup usia semalam. Banyak penggemar gudegnya yang merasa kehilangan. Ini tanggapan netizen Twitter. Nama Mbah Lindu bukanlah sosok baru di dunia kuliner karena ia menjadi legenda gudeg di Jogja. Mbah Lindu sudah berjualan gudeg sejak usianya 13 tahun. Saat zaman penjajahan Belanda, jadi lebih dari 80 tahun ia berjualan gudeg. Ia dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penyebab meninggalnya Mbah Lindu karena usianya yang memang sudah tua, yaitu 100 tahun. Kabar duka ini telah dibenarkan pihak keluarganya yang berlokasi di Klebengan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Sosok Mbah Lindu yang pekerja keras ini pastinya akan selalu dikenang para penggemar gudeg. Apalagi cita rasa gudeg Mbah Lindu begitu khas dan tak pernah berubah dari dulu. Tak hanya ucapan selamat jalan saja yang menghiasi timeline Twitter pagi ini, tapi juga netizen yang bernostalgia akan gudeg buatannya. Banyak yang menyayangkan dirinya sendiri karena belum sempat merasakan cita rasa asli gudeg buatan Mbah Lindu. Gudeg favorit kalau ke Jogja nih, rasanya agak terlalu manis. Pertama kali kesini alhamdulillah dulu awal-awal kesana sempet ketemu dan ngobrol Simbah. Selamat jalan Mbah Lindu. Forgot and never brought to